Tak memiliki jembatan penghubung, warga desa Pemerihan Pesisir Barat Lampung terpaksa menghanyutkan jenazah dengan pelampung ban bekas untuk melintasi sungai menuju lokasi pemakaman umum. Saat warga ikut mengantarkan jenazah melintasi sungai, debit air sedang naik dan membahayakan warga. Jenazah salah seorang warga yang hendak dimakamkan terpaksa tak bisa dibawa dengan keranda karena harus menyeberangi sungai dengan cara menghanyutkannya dengan bantuan pelampung ban bekas. Warga menaruh jenazah di atas ban, kemudian bersama-sama menyeberangi sungai yang debit airnya sedang naik. Lantaran tempat pemakaman umum berada di seberang sungai. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena tidak adanya akses jembatan yang dibangun di atas sungai yang menghubungkan antar desa. Upaya membawa jenazah ini pun terbilang berbahaya karena kondisi musim hujan, debit air sungai lebih menyulitkan warga. Kepala desa setempat mengungkapkan bahwa kondisi seperti ini sudah sejak lama terjadi. Aparat desa sudah mengajukan untuk dibangun jembatan namun tak pernah mendapatkan respons. Memang yang menjadi kendala kami selama ini itulah akses yang memang kami butuhkan adalah jalan. Jalan arah menuju ke TPU tersebut. Kenapa? Selama ini kami selalu merasa kewalahan dan kekhawatiran besar kepada masyarakat-masyarakat kami yang ketika ada yang meninggal. Seperti itu, ketika air sungai itu meluap dengan otomatis, resiko yang kami siap terima ada dua, artinya kita menghantarkan saudara kita untuk ke peristirahatan terakhir, dan yang kami khawatirkan yang menghantar pun bisa hanyut. Menanggapi kondisi adanya jenazah yang dihanyutkan di sungai demi menuju tempat pemakaman umum, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Agus Istiqlal, telah memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menganggarkan pembangunan jembatan penghubung antar permukiman dan tempat pemakaman umum di Desa Pemerihan, Kecamatan Bangkuna. Pratin baru Usbiantoro datang ke saya, menghadap saya. Dia melaporkan kepada saya agar Bupati merestui pembuatan jembatan lewat DD, lewat anggaran desa. Tetapi tadi saya telepon, nggak kuat karena anggaran itu di atas 500, mungkin 600. Sehingga saya panggil Kadis PU untuk menganggarkannya. Karena itu mudah-mudahan setelah anggaran kita berjalan, jembatan warga kekuburan itu akan kita buat. Lebarnya lebih kurang 2,5 meter dan panjangnya lebih kurang 20 meter. Warga tentu berharap pembangunan benar-benar terrealisasi karena terkadang aliran sungai beberapa kali tak bisa dilewati karena faktor cuaca, sehingga menghambat aktivitas warga, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan. Rian Evinarta, Kompas TV, Pesisir Barat, Lampung.